Pemirsa, sakit hati karena mantan kekasih telah memiliki pacar baru. Seorang pria di Pandeglang, Banten tega membunuh mantan kekasihnya. Korban tewas dianiaya oleh pelaku menggunakan kayu dan potongan kloset bekas. Aparat Polres Pandeglang, Banten mengevakuasi jasad seorang wanita korban pembunuhan yang ditemukan di semak-semak di Kelurahan Saruni, Majasari, Kabupaten Pandeglang. Setelah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi, polisi menangkap RK, pelaku pembunuhan terhadap korban. Pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini ditangkap di rumahnya, tak jauh dari lokasi ditemukannya jasad korban. Dari keterangan pelaku, korban tewas merupakan mantan pacar pelaku. Pelaku menganiaya korban menggunakan kayu dan potongan kloset bekas hingga korban tewas. Motif pembunuhan, pelaku sakit hati karena korban memiliki pacar baru. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku melihat korban berboncengan dengan pacar barunya. Kalau sebelumnya pernah, karena memang tadinya mereka ini pacaran, cuman sempat putus, cuman ternyata korban ini punya pacar lagi sehingga tersangka tidak terima. Jadi motifnya sakit hati. Dari tangan pelaku, polisi menyita potongan kayu dan kloset bekas sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara jasad korban saat ini dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan.